Oke, selamat datang lagi di channel apa ini ya. Ini ada permintaan dari Mas Pak Kakak Aida Sulis yang katanya punya mesin Sony ya. Katanya masih bingung cara pasang apa kemarin itu volume. Nah, cek dulu apa Bung Aida Sulis. Langsung saja ini, mana pinsetnya. Nah, ini dari sini kaki nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sana ya. Langsung dari trafo. Tuh ada yang mau ngising. Ini minimal tegangannya itu 18 volt ya, AC sampai 28 AC. Ya minimal 5 ampere. Ini yang tengah ground AC ini. Terus saya gedein dulu. Nah, ini kita balik ya. Kaki nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kaki nomor 6 itu dicabut. Ini mut. Kalau mut apa ya? Ya enggak mau ini apa enggak apa ini. Nah, ini pokoknya kaki nomor 6 dicabut ini karena isinya sudah saya buang karena jeblok. Terus pemasangan input. Nah. Oh iya, mana soldernya? Untuk input ini ya dari urutan sini nih. Ini input R, ground ini L ya. Tapi untuk input groundnya E ya. Ini dicamper dulu ke ground ini nih. Nanti saya kasih contoh. Kebetulan saya sudah menyediakan ini kabel buat jumper. Tapi tidak gotol itu ya. Mana tinolnya, Mas? Oh, kita las dulu. Nah, ini yang tengah ground ya, Bro Aida. Set. Nah, ya kelihatan jelas kaki ini ground input langsung dicampur ground. Saya mau ketemu dulu. Kenapa? Biar nggak dengung. Ya. Terus. Oh ya, di cek ini apa transistor apa itu biasanya 100 ampere move apa ya? Pokoknya ini di cek nih dua nih, ini yang ini. Iya, fuse resistor ya. Ini saya ganti pakai resistor biasa 100 ohm. Biasanya putus atau pedot jadi suaranya ngendengur. Terus kaki yang bagian ini
output speaker L ground L, pemasangan potensionya ini volume katanya mau apa, masih bingung cara pemasangan volume ya, potensi ini satu. Nah ini sebelah kanan ini ground 2 ya, ini output, ini depan belakang, ini input. Sekarang kita lakukan pengelasan input. Nah input berarti kan tengah, output tengah, input. Nah, itu ada yang ngising mampunya sampai sini. Nah, ini langsung di, nah sini nih ground. Jadi ground kita jadikan satu saja ini. Apa-apa. Masuknya ke input ini yang tadi ininya disolder groundnya. Nah, pokoknya masuknya ke situ lah, nanti soldernya asal ini aja ya. Ground tengah, in L, in R ya. Nah, di sini ini dari, aduh, ini dari sini tengah output. Kalau ini input nanti. Pokoknya mana kilo?
Yeah. Oh iya. Konten dadakan jadi alatnya tetap berubah. Udah gak menutup. Masih yang saya temen dud. Kok kenapa bab ora? Mau dewe duit apa? Kenapa bab? Dewe duit. Ya pokoknya begitu nih cara memasangkan pakai tone control. Biasanya udah ada volumenya ini di sini nih. Input volume setting nggak usah dikasih volume ya. Atau mungkin maksudnya Mas siapa tadi Aida itu mau pasang tone controlnya bingung gitu ya. Ini tone control out dari out control itu masuk ke input ini. Ya, tapi jangan lupa ini ground input dari power amplifier. Nah ini di jumper sama ground langsung seperti ini tadi ya. Ya kalau untuk pemasangan tone control sih gampang ya, dari AC ground ya. Ini input dari apa Bluetooth atau mau HP ya. Ya begitu saja Mas Aida Sulis ya, semoga mudang dengan cara-cara saya. Kalau kurang mudang berarti saya yang menjelaskannya kurang apa ya, karena saya bukan ahli dari ahli ya. Terima kasih.